Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama Pak Dewa di channel Sagala Teknik, channelnya orang Kuningan. Nah, kali ini Pak Dewa ya, sebelum naik ya, ini biasa ya kalau sore ini mumpung masih ada waktu, Pak Dewa mau bikin video ya. Nah, kali ini video tentang cara mengubah kecepatan dinamo blower ya. Nah, dinamo blower ini aslinya RPM-nya cuma 1500 ya, 1480 kalau tablenya. Nah, terus ini yang punya minta dibuatkan jadi 2800 ya. Nah, karena apa namanya, mungkin keperluan ya buat di gudang atau di mana, kalau dilihat dari bekasnya sih buat di gudang nih, katanya kurang cepet, kurang tenaganya, sedotannya. Nah, jadi minta dibuatkan 2800. Nah, ini aslinya 1400, 1500 ya, model-model gini. Nah, ini langsung aja ya Pak Dewa ini ya. Nah, ini Pak Dewa udah kawatnya udah ada, udah ngerol ya, tinggal masang. Ini mumpung belum mandi sore-sore gini ya, bikin video dulu. Nah, ini buat yang mau belajar, mau ngikutin cara-caranya Pak Dewa ya. Nah, ini kerennya ya, panjangnya 5 cm. Terus alurnya ini ada 24. Ini kawat aslinya cuman 0,40 ya. Ini biar lebih bertenaga nih, Pak Dewa naikin jadi 55 ya, 055. Kalau jumlah-jumlahnya tetap sama, hanya ukuran kawatnya Pak Dewa naikin. Nah, kenapa berani nambah ukuran? Karena ini slotnya besar ya. Terus ini bawaan pabrik juga masih diganjel-ganjel seperti ini ya. Nah, jadi artinya nih masih banyak ruang kosong nih. Jadi Pak Dewa berani naikin. Sebenarnya kalau mau lebih kenceng lagi, tadinya mau pakai kawat 65. Cuman ini kerennya 5 cm, jadi menghindar biar nggak terlalu cepat panas ya. Nah, langsung aja ya cara-caranya nih. Nah, ini seperti biasa ya, kalau Pak Dewa gulung itu selalu kawatnya awal ya, masuk kiri keluar kanan. Nah, itu mungkin kalau yang lain ada yang masuk kanan keluar kiri, ya nggak tahu nih, kalau Pak Dewa selalu gini ya, masuk kiri keluar kanan, kayaknya jalannya lebih enak gitu ya kalau masuknya kiri keluar kanan ya. Sebenarnya sama aja, mau kanan keluar kiri juga sama. Nah, ini untuk caranya ya, karena ini kan tadinya 4 pole. Nah, ini dibikin 2 biar RPM-nya dapat di angka 2800, biar lebih cepet. Nah, terus ini kawatnya ya, aslinya 040 nih, padahal masukin 055. Nah, ini jumlahnya langkahnya ya, yang 16 jumlahnya 38 lilitan ya. Ini kawatnya 0,55. Nah, terus ada juga yang nanya itu maksudnya masuk kiri keluar kanan itu gimana ya, belum Pak Dewa jawab. Jadi sebenarnya setiap Pak Dewa bikin video ini selalu ngerangin juga ya. Jadi masuk kiri keluar kanan itu gini maksudnya, jadi kawat awalnya itu masuknya dari arah kiri ini, dari sebelah kiri. Nah, nanti ujungnya keluarnya ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk yang 16 nya 38 ya, 38 lilitan. Nah, ini masih longgar nih, masih banyak pre-nya. Nah, ini yang keduanya 59 ya, 59. Nah, ini nanti keluar ujung kawatnya nih ada di kanan juga. Nah, ini buat
cara ngerubah RPM dari 1400 ke 2800. Ini buat blower ya, buat blower. Ini yang keduanya, ini 18, jumlahnya 59. Mau dibuletin 60 juga nggak apa-apa, bisa tambahin satu aja. Cuman ini ngikutin hitungan ininya aja dari bawaannya ya. Di total nih dapatnya segini. Ini yang 18, masuknya kiri, keluarnya kanan. Nah, ini kurang lebih jalannya sama seperti pompa air ya. Dinamo pompa ini sama aja. Cuman beda hitungan kawat ya, kalau buat blower sama pompa beda. Ini yang 110-nya. Aduh, mau kusut nih. Ini yang 110-nya 92 ya. Ini sama juga, keluarnya di kiri, di masuk kiri, keluarnya di kanan. Ini jumlahnya 92. Nah, ini padewa iniin masih banyak longgarnya ya, kerennya nih. Ini tadinya kalau kerennya panjangnya 8 cm, mau dibikin lebih cepat lagi, mau pakai 500 watt. Nah, karena ini kerennya terlalu pendek, jadi biasanya panas kalau dibikin kawat yang besar ya. Ini yang 110-nya 92. Kawatnya 055 ya. 0,55. Nah, itu kan jadi padat nih. Kalau tadi aslinya longgar. Longgar udah gitu di sampai di apa? Ditambah ganjelan ya. Jadi ditambahin ganjelan-ganjelan seperti ini tuh. Nah, ini asli bawaan pabriknya nih. Ada 4 apa namanya, 4 lembar ya, jadi kosongannya segini, masih banyak. Makanya Pak Dewa berani naikin kawatnya lebih besar ya. Nah, nanti ini kecepatannya 2 kali lebih cepat dari yang awal ya, karena yang awal itu cuman 1400. Ini yang 110, jumlahnya 92. Ini pakai kapasitornya 10 mikro ya. Pakai kapasitornya 10. Nah, ini yang 110-nya. Jumlahnya 92. Ini yang 112. Nah, 112 nya juga sama ya, ujung kawatnya di sebelah kanan. Jadi kalau siang-siang Pak Dewa nggak bisa bikin video ya. Satu, kalau lagi bikin video karena banyak apa namanya, tamu yang datang, jadi keganggu. Ini Pak Dewa sempetin habis tutup bengkel, nah sebelum naik, sebelum mandi nih, bikin ini dulu ya, video dulu. Nah, ini yang 112 nya jumlahnya 100 ya. Dikasih 100 juga masih longgar ini. Sebenarnya aslinya ini dinamo nggak rusak, hanya ingin orangnya tuh yang punya mau naik
biar lebih kencang aja. Katanya anginnya kurang kencang. Nah, ini biar lebih kencang dibikin RPM 2800. Sebelah kiri kanan juga ya, jangan salah. Jadi dua kutub nih. Kalau aslinya tadinya empat pola ya, empat kutub nih dibikin duanya. Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang yang kutub yang sebelahnya. Nah, ini 16-nya ya, jumlahnya sama 38. Nah, sekarang yang ini ujung kawatnya keluarnya di sebelah kiri ya. Kalau yang tadi di kanan, ini di kiri. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, muternya nggak benar. Nggak bisa muter malahan. Langsung kebakar biasanya kalau kebalik salah satu. Ampernya naik ya. Ini 16. 16 itu langkah 6 ya. Nah, tinggal dihitung aja lagi dari sini nih, 1 2 3 4 5 6. Terus ada yang nanya lagi kemarin ya, pakai ginian pakai berapa mili ya. Kalau Pak Dewa buat bikin perspan ini selalu pakai yang 20 0,20. nah, kalau buat apa namanya selipannya nih, kunciannya itu biasa pakai 0,25, jadi keras. Seperti ini ya. Nah, ini yang keduanya 18-nya ya, jumlahnya 59 juga sama. Nah, ini keluarnya di kiri juga ya. Ini keluar kiri juga. Nah, tadi pas datang Pak Dewa cobain itu dinamo muternya pakai kecepatan yang 1400 saja udah sepertinya udah kenceng ya. Kalau ini udah dua kali lipat gimana nih besoknya banyak. Nah, ini 18-nya 59 sama jumlahnya saya kayak yang tadi ya. Kawatnya 59. Ini kawatnya 0,55 ya. Kawatnya 0,55. Nah, terus nih yang 110. Ini keluarnya kiri juga ujung kawatnya ya. Nih, tadi di kiri, ini juga di kiri. Sembilan puluh dua ya jumlahnya. Ya, terus hati-hati juga yang lagi belajar nih, kalau masukin kawat jangan sampai ada yang nyelip ke samping ya. Soalnya kalau nyelip ke samping itu nanti short body ya, nyetrum nanti bodinya. Nah, jangan sampai nyelip ke samping. Nah, ini keluar kiri kiri ya, yang 110 nih. Nah, ini jumlah
jumlahnya 92. Nah, kawatnya juga 55 ya. Jadi kalau yang ini ya, Pak Dewa nih pakai, kalau gulung dinamo selalu jalannya dari kiri ke kanan. Ya, terus selalu gulung nih pakai jalannya dari kiri ke kanan. Terus kemarin ada yang nanya juga, kok kenapa nyambungnya bisa awal sama akhir? Karena mungkin yang lain bikin videonya cara nyambung apa cara masukin kawatnya jalannya ke kiri ya, kalau Pak Dewa selalu ke kanan. Jadi caranya ya ngikutin cara yang video Pak Dewa bikinin aja ya. Ini keluarnya di kiri ya. Kalau mau masuk awalnya dari kanan juga sama aja sebenarnya, cuman kalau Pak Dewa selalu bikin gulungan ini awal masuknya, awal kawat itu dari kiri, selalu keluarnya di kanan. Ini yang satu 12 nya ya, jumlahnya 100. Nah, nanti habis ini juga mau diselipin lagi nih pakai apa namanya ganjelan bawaannya, sayang daripada kebuang ya, nanti diganjel pakai itunya lebih kuat. Ini yang 112 nya ya, jumlahnya 100. Jadi kalau running ini pakai kawatnya 0,55. nah, buat startnya kawatnya 0,45 ya. Jadi biar lebih bertenaga aja. Ini ujung kawatnya ada di sebelah kiri ya. Ini yang 112. Nah, sekarang kita masang yang buat starnya ya. Nah, ini starnya juga sama ya langkahnya, 16 18 10 12. Nah, ini yang 16 nya numpang juga ya. Di yang 18 16 nya numpang di 16 running yang awalnya ya. Nah, ini ada 4 kumparan ya. Ini buat startnya pakai kawat 045 ini ya, jumlahnya 38, 0,45 ya, jumlahnya 38. Ini 16. Ini buat RPM 2800 ya jadinya ya. Kawatnya 0,45. Nah, jumlahnya 38. Kapasitornya pakai 10 mikro ya.
ini diselip pakai itu lagi, selipan yang aslinya biar tambah padat. Ini sekarang yang 18 jumlahnya 60 ya, jumlah kawatnya 60, kawatnya 0,45. Keluarnya di kanan lagi ya, kalau yang awal nih semua keluarnya di kanan, jangan sampai salah. Jadi kalau salah apa namanya, salah keluar dinamo nggak bakal benar muternya ya. Ampernya kalau diukur pakai amper nanti langsung 6, kalau nggak 8 itu udah nggak benar. Kalau kayak gitu nggak bakal muter benar. Ini buat start ya, buat start. Lampunya mati. Jadi buat yang lagi belajar, kemarin nanya kok bisa ini sambungannya biasanya awal akhir atau awal-awal, ya tinggal ikutin caranya ini aja, caranya video yang dibikin sama Pak Dewa ya. Nah itu caranya Pak Dewa, itu sambungnya kalau kabel pompa misalnya, kabelnya kabel depan ya pakainya awal akhir gitu ya sambungannya. Kalau kabel belakang ya awal-awal, tapi awal-awal sama awal akhir itu sesuai sama tutorial yang Pak Dewa bikin ya. Kalau tutorialnya dari orang, nyambungnya dari yang Pak Dewa, udah pasti kebalik, caranya kan beda gitu. Soalnya sebenarnya jalannya sama, cuman bedanya kalau Pak Dewa selalu pakai ke jalan ke kanan, nah ada yang gulungnya jalannya ke kiri ya. Itu cuman itu aja bedanya, kalau gulungannya sama aja. Ya, kawatnya 0,45. Setelah ini, karena ini banyak apa namanya ganjelan yang dari pabriknya itu, daripada kebuang ya, bisa digunain lagi di sini tuh nantinya biar apa namanya lebih bagus, lebih kuat. Nah ini mau dimanfaatin lagi nih ganjelannya nih, sayang daripada kebuang ya. Nah, itu kan dari fiber. Nah ini yang pertama sudah selesai. Nah sekarang tinggal yang kutub yang sebelahnya. Ini juga sama ya, 16. Nah, 16 nih keluar ujung kawatnya di sebelah kiri ya. Jangan sampai kebalik. Kalau yang tadi di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri. Ya, ujung kawatnya ini langkahnya 16.
16 nya jumlahnya sama ya kayak yang tadi 38. Nah yang 16 nya 38, kawatnya tetap sama ya 0,45 buat start, buat runningnya 0,55. Nah kalau mau ngikutin yang asli kawatnya 0,40 ya, 0,40 kecil. Nah terus RPM nya juga 1400. Nah, ini Pak Dewa bikin RPM 2800. Nah, ini buat buang hawa katanya ya. Memang kalau buat buang hawa ya harus lebih kencang ya, lebih bagus. Aduh kertasnya habis lagi. Ntar gunting kertas dulu sebentar. Kertasnya pada terbang ini, kena kipas. Kipasnya kenceng amat sih tuh. Oh iya ini yang satu berapa nih? 16, 18 ya. Ini yang 16 masih 16 nih, lupa lah gitu. Jumlahnya 38. Ini yang awalnya keluar sebelah kiri. Nah ini ujung kawatnya ada di sebelah kiri ya. Nah, ini yang 18-nya. Nah, ini 18-nya keluarnya di kiri juga. Nah, jumlahnya sama 60 kayak yang tadi. Nah ujung kawatnya nih ada di sebelah kiri. Nah buat yang kemarin katanya keder keluar kanan keluar kirinya ya, jadi dilihat aja apa namanya kalau Pak Dewanya lagi ngerangin diliatin ya, ini keluar kanan kiri maksudnya kayak gini nih, ujung kawatnya ini keluarnya di sebelah kiri ya, bukan bolak-balik kanan kiri ya. Buat yang lagi belajar mah banyak nanya nggak apa-apa, nanti kalau Pak Dewa sempet balesin dibalesin ya. Nah ini yang 18, dan ujung kawatnya nih sebelah kiri ya, ada di sebelah kirinya nih. Nah, jadi ujung kawatnya tuh ada di sebelah kiri sini. Jumlahnya 60, kawatnya sama ya 0,45. Nah, ini RPM nya jadi 2800, lebih kenceng ya, dua kali lipat dari yang awal. Nah, terus hati-hati juga nih ya, jangan sampai pada nyelip ke sampingnya ya, ke pinggir-pinggirannya ya. Kalau nyelip nanti nyetrum nih, ini nggak boleh nyelip ke sini ya, ke sampingnya ya. Nah, ini sekarang yang 110. Ini 110 sama keluarnya di kiri juga kalau yang bagian kedua ya.
pintunya keluar kiri. Nah, jumlahnya sama 90 jumlah lilitannya ya. Satu 12 nya yang terakhir ya, ini keluarnya di kiri juga. Nah, jadi masuknya kanan tuh maksudnya gini ya, nih buat yang kemarin nanya. Jadi masuk kanan nih awal kabel nih, kawat-kawat ini kan yang ini keluar kiri ya, berarti kalau yang mau masukin rolan yang kedua itu pasti yang dari kiri ini masuknya ke kanan dulu ya ininya nih. Nah, nanti ujungnya keluarnya ada di kiri juga nih, ujung kawatnya itu maksudnya ya, masuk kanan keluar kiri itu. Nah, nih 112-nya jumlahnya 100. Dan kertasnya pada terbang. Aduh. Kipasnya terlalu gede, terlalu kencang. Nah, ini yang 112 yang terakhir ya, ujungnya ada di sebelah kiri. Nah, kalau yang model kipas seperti ini sambungan awalnya, sambungan kabelnya buat listrik langsung ya, atau nolnya itu nyambung kawatnya awal-awal ya, yang disambung running awal sama start awal kalau model seperti ini. Ini karena kabelnya di belakang, kalau kabelnya di depan awal akhir. Karena ini kabelnya di belakang jadi awal-awal. Nah, ini sudah selesai. Nanti kalau cara ngiketnya, sebenarnya cara ngiket mau nggak ini ya, nggak terlalu apa namanya, terlalu ini banget, gampang sih, nggak usah di video ini juga apa-apalah. Nah, ini sudah selesai. Nah, Pak Dewa ulangin ya, ini running awal ya, buat kawat running pakai ukuran kawatnya 055. Nah, langkahnya 16, jumlahnya 38, 18 jumlahnya 59, 110 nya 92, 112 nya 100, kawatnya 055. Nah, buat startnya 045 ya, kawatnya langkahnya 16, jumlahnya 38, 18 jumlahnya 60. Nah, yang 110 nya 90, yang 112 nya 100. Nah, ini untuk merubah RPM ya, merubah kecepatan ya. Jadi RPM aslinya nih 1400. Nah, terus mau dirubah nih biar lebih kencang ke 2800 ya. Terus karena lubang ininya juga masih lebar, jadi Pak Dewa ganti kawat 0,55, aslinya running 0,40, startnya 0,30. Nah, itu asli bawaan pabriknya ya. Nah, ini Pak Dewa rubah biar lebih bertenaga. Nah, ini sekarang tinggal ngikat, tinggal ngerapin. Nah, kalau sudah selesai ya, sudah rapi, sudah diikat, jangan lupa nih dipernis seperti ini biar tebel, biar tambah kuat ya, nggak cepet kebakar. Nah, ini kabelnya keluarnya jadi tiga ya, merah, hitam, biru. Nah, ini yang biru dari S2, yang merah R1, R2 ya,
Kalau yang hitam nih R1 sama S1 digabung. Jadi digabung di dalam ya. Ini yang biru S2, yang merah R2, yang hitam S1 sama R1 digabung ya, di dalam digabungan. Yang hitam buat setrum, merah biru buat kapasitor. Ini yang nanti setrumnya dari merah 1, hitam 1. Jangan lupa ya, selalu dipernis gini biar tebel, biar awet. Nah, kalau udah gini tungguin 15 menit atau 10 menit ya. 20 menit ya. Nah, ini sekali lagi nih ya buat setrumnya nih ya. Ini yang biru. Yang biru nih ke kapasitor. Nah, yang merah ini ke kapasitor juga nih ya. Nah, yang merah ini buat ke kapasitor sama setrum ya. Nah, yang hitam buat nolnya nih. Ya. Nah, kalau yang kuning nih ground. Ini jadi biru kapasitor, merah kapasitor sama setrum, yang hitamnya buat nolnya ya. Udah. Ini mau pada warakit sekalian tes. Nah, ini sudah dirakit semua ya. Sebelum ngetes pakai baling-baling ini, karena ini baling-balingnya berat ya. Dari logam nih. Kita tes kosong dulu ya arah puterannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah bagus ya. Arahnya juga sesuai sama puterannya ya, sama awal. Nah, sekarang kita pasang baling-balingnya ya, karena ini udah bagus, puterannya udah benar. Kita pasangin dulu baling-balingnya. Nah, sudah dipasang baling-balingnya ya. Kita tes dulu mana kabelnya, takut koslet. Bismillahirrahmanirrahim. Buset suaranya. Ngeri, Pak. Diikat dulu, loncat. Diikat dulu, loncat. Loncat ininya. Ke bawah. Awas saya ini baling-balingnya nih, baling-balingnya besi. Awas jangan sampai ini ya, pegangin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, ngeri nyobanya lama-lama nggak ada pegangannya ya, bosku semua. Nih, hasil rubahan dari RPM 1400 ke 2800 ya. Nih, Pak Dewa nggak berani nyobanya lama-lama nih. Udah mental-mental. Nah, itu cara gulungnya buat yang mau ngikutin ya, mau yang lagi belajar, ikutin aja videonya. Dari awal sampai akhir biar paham ya. Oke, sekian dulu dari Pak Dewa. Semoga tutorialnya bermanfaat. Yang baru bergabung silahkan di subscribe, loncengnya dinyalain ya, biar ada notifikasi kalau Pak Dewa bikin video-video baru. Nah, ini untuk apa namanya, blower RPM 1480. Nah, ini dirubah jadi 2800 ya. Nah, kalau buat tenaganya, aduh ampun, ngeri nyobanya lama-lama ya. Begitu baling-balingnya besi berat. Nah, itu apa namanya, dinamonya sampai ke bawah muter ya. Oke, sekian dulu dari Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.